Yo, halo semua, kembali lagi di channel Adminnya Deso. Game simulasi adalah salah satu tema game yang umumnya dirancang untuk mensimulasikan aktivitas di dunia nyata. Game simulasi ini biasanya dimainkan jika kita ingin merasakan berbagai jenis pekerjaan di dunia nyata. Dan karena ada beberapa request untuk dibuatkan video tentang game simulasi, pada video kali ini, ada beberapa rekomendasi game simulasi kehidupan offline Android terbaik. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, simak pembahasan kali ini mulai dari posisi ketiga. Daftar kali ini akan dimulai dari game buatan negeri kita tercinta Indonesia, yaitu Chitampi Story. Game ini adalah game yang mirip banget secara gameplay dengan Harvest Moon tapi dengan nuansa Indonesia. Game ini dibuat oleh Ikan Asin Production. Dan di dalam game ini kamu dapat menemukan berbagai plesetan-plesetan produk di Indonesia. Game ini memiliki ukuran 90 MB dengan grafik yang cukup unik. Game ini rilis pada 6 Mei 2019. Posisi kedua adalah game populer di kalangan para gamer. Game ini adalah The Sims FreePlay, yang merupakan game franchise dari The Sims yang rilis di Android. Untuk ukuran terbilang cukup kecil, yaitu 38 MB, dengan gameplay selainnya The Sims pada umumnya, yaitu tentang kehidupan yang cukup royal. Game ini dibuat oleh developer EA, yang rilis telah lama sekali yaitu pada 14 Februari 2012. Ya cukup lumayan gitu untuk dimainkan. Posisi pertama ditempati oleh game Sakura School Simulator, besutan developer Garusoft Development. Game ini menceritakan simulasi dari kehidupan anak sekolah di sebuah kota di Jepang. Game ini memiliki ukuran download 48 MB, dengan grafik yang cukup lumayan bagus. Game ini berjenis sandbox game, dan rasa dari simulatornya makin kerasa. Game ini rilis pada 16 Januari 2019, dan bagi yang tertarik, bisa cek gamenya di deskripsi. Dan mungkin itulah tadi beberapa rekomendasi game simulasi kehidupan offline Android terbaik versi adminnya Deso. Dan bagi yang mau, cek linknya di deskripsi.